Alpukat Hongok, mungkin sebagian masyarakat Indonesia masih asing dengan varietas yang satu ini. Yaps, benar saja, alpukat Hongok memang masih terbilang baru dan belum banyak yang membudidayakannya. Namun faktanya, alpukat Hongok termasuk satu dari sekian varietas alpukat premium dari Vietnam yang terkenal punya rasa istimewa dan punya nilai jual yang tinggi. Bahkan, keberadaan alpukat Hongok akan menjadi pesaing berat bagi jenis alpukat yang sebelumnya masuk ke Indonesia. Dan digadang-gadang menjadi primadona baru bagi pecinta tanaman alpukat Indonesia. Rawatani akan mengulas 5 fakta menarik alpukat Hongok, alpukat premium dari Vietnam yang punya ukuran jumbo, rasa gurih, dan tingkat produktivitas yang tinggi. Satu jenis alpukat jumbo. Alpukat Hongok merupakan salah satu jenis alpukat introduksi unggulan yang berasal dari negara Vietnam. Alpukat Hongok terkenal akan ukuran buahnya yang terbilang jumbo. Bayangkan saja, bobot satu buah alpukat Hongok rata-rata memiliki berat sekitar 800 gram hingga 1,5 kg per buah. Buah alpukat Hongok berbentuk bulat memanjang, dengan bagian ujung sedikit membesar. Sedangkan pada bagian pangkal sedikit mengecil. Sepintas bentuk buah alpukat Hongok ini mirip dengan buah alpukat aligator. Kulit buah alpukat Hongok berwarna hijau glowing saat sudah matang. Tekstur kulit buahnya tergolong sedang dan sangat mudah untuk dikupas. Dua, warna daging merah. Di negeri asalnya Vietnam, alpukat-alpukat Hongok ini juga dikenal dengan sebutan alpukat Ruot Du. Dalam bahasa setempat, Ruot Du sendiri memiliki arti usus merah. Hal ini mengacu pada salah satu keistimewaan yang dimiliki buah alpukat Hongok itu sendiri, di mana daging buah alpukat Hongok mempunyai warna merah yang terletak pada bagian dekat biji. Sedangkan pada bagian dekat kulit berwarna kuning. Gradasi warna yang dihasilkan dari buah alpukat Hongok menciptakan tampilan warna yang cantik dan sedap dipandang mata. Tampilan warna daging merah yang cantik ini hanya akan terlihat secara jelas saat kematangan buah alpukat Hongok hampir sempurna. Namun, saat masih muda, pelangi warna yang ada pada buah alpukat Hongok belum terlalu jelas terlihat. Selain tampilan daging buahnya yang cantik, buah alpukat Hongok juga memiliki daging tebal, tekstur dagingnya pulen, kering dengan kandungan minyak yang cukup tinggi. Adapun edible portion buah yang dapat dikonsumsi mencapai 70% hingga 75 RI keseluruhan buah dan sisanya adalah biji dan kulit buah. Untuk soal rasa, buah alpukat Hongok mempunyai rasa yang istimewa. Daging buah alpukat punya gurih dengan sedikit rasa manis. Tekstur dagingnya sangat legit, super duper kering, dan lembut banget. Tiga, adaptif iklim tropis. Alpukat Hongok merupakan jenis alpukat unggulan Vietnam yang terkenal akan tingkat adaptasinya yang sangat bagus, khususnya iklim tropis seperti Indonesia. Bahkan, pohon alpukat Hongok telah terbukti mampu tumbuh dan berbuah dengan baik di iklim tropis seperti di negara Indonesia. Jadi sobat Rawatani gak perlu khawatir lagi untuk membudidayakan alpukat Hongok ini. Bibit alpukat Hongok memiliki kemampuan untuk tumbuh baik pada wilayah yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi. Adapun, ketinggian ideal untuk pertumbuhan maksimal bibit alpukat Hongok ini adalah daerah dengan elevasi yang berkisar antara 25 hingga 500 meter di atas permukaan air laut.
4. Cepat berbuah. Alpukat hongok termasuk jenis alpukat introduksi yang dikenal punya sifat yang genjah atau cepat untuk berbuah. Dengan perawatan yang baik, bibit alpukat hongok dapat mulai belajar berbuah saat tanaman sudah berumur 2 sampai dengan 3 tahun setelah tanam, tentunya dengan menggunakan bibit hasil sambung pucuk atau hasil cangkok. Menariknya lagi adalah, pohon alpukat hongok memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah dengan kualitas yang baik dan stabil, meskipun dipanen pada musim penghujan sekalipun. Dengan sifatnya yang genjah dan adaptasinya yang baik, banyak dari penghobiis alpukat yang memburu bibit alpukat hongok ini untuk ditanam dalam pot dan dijadikan sebagai tanaman hias di halaman rumah. Lima, tingkat produktivitas tinggi. Selain terkenal cepat berbuah, pohon alpukat hongok juga memiliki kemampuan untuk berbuah dengan lebat. Dengan produktivitasnya yang tinggi. Bayangkan saja, saat memasuki usia produktif, pohon alpukat hongok mampu menghasilkan buah hingga 180 kg per pohon dalam satu kali panen. Sedangkan dalam satu tahun, pohon alpukat hongembok ini dapat dipanen hingga 2 kali. Dengan catatan tersebut, tak heran jika alpukat hongok menjadi salah satu jenis alpukat yang sangat direkomendasikan dikebunkan dalam skala bisnis. Bahkan di negara Vietnam sendiri, alpukat hongok masuk dalam kategori alpukat premium yang telah dikebunkan dalam skala bisnis, dan telah menjadi komoditas bagi negara Vietnam. Demikianlah 5 fakta unik seputar alpukat hongok, salah satu jenis alpukat premium dari Vietnam yang terkenal sangat adaptif dan mampu tumbuh dengan baik di iklim tropis seperti di Indonesia. Selain itu, alpukat hongok juga termasuk jenis alpukat yang cepat untuk berbuah. Jika ada informasi lain seputar alpukat hongok, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar video ini bermanfaat untuk semua. Salam hijau dan terima kasih.